Hasil wakil Indonesia di babak 32 besar hari kedua Indonesia Open 2024 Rabu 5 Juni 2024. Hasil wakil Indonesia dari ganda campuran. Ganda campuran Indonesia Rehan Nova Lisa Ayu kalah rubber set dari unggulan pertama asal Cina Zheng Xiwei Huang Yaqiong 21-23, 21-15, dan 21-13. Dan ganda campuran Indonesia lainnya, Rinov Rivaldi Pita Mentari kalah rubber set dari ganda campuran Taipei Yang Posuan Huling Fang 16-21, 21-18, dan 17-21. Jam 15.00 Tunggal Putra Malaysia, Leong Jun Hao peringkat 32 dunia versus Jonathan Christie unggulan ketiga asal Indonesia, head to head 0-0. Pertandingan akan berlangsung di lapangan 2 partai ke-7. Jam 16.00 waktu Indonesia bagian Barat, ganda putri Indonesia Febriana dan Amalia Cahaya Pratiwi peringkat 15 dunia akan berhadapan dengan ganda putri Cina unggulan ketiga peringkat 4 dunia Liu Shengshu dan Tan Ning, head to head 0-1. Pertandingan akan berlangsung di lapangan 1 partai ke-8. Jam 16.00 ganda putra Indonesia Muhammad Ahsan Hendra Setiawan peringkat 16 dunia akan berhadapan dengan ganda putra Thailand peringkat 22 dunia Supak Jongko Kitinupung Kedren, head to head 1-0. Pertandingan akan berlangsung di lapangan 2 partai ke-8. Jam 17.00 ganda putra Indonesia peringkat 11 dunia Muhammad Sohibul Fikri dan Bagas Maulana akan berhadapan dengan ganda putra Cina unggulan ke-8 peringkat 9 dunia Liu Chen Okuanyi, head to head 1-2. Pertandingan akan berlangsung di lapangan 1 partai ke-9. Jam 18.10 waktu Indonesia bagian Barat, ganda putra Indonesia Leo Roli Carnando dan Daniel Martin peringkat 14 dunia akan berhadapan dengan rekan senegaranya unggulan ke-7 Fajar Alfian dan Muhammad Rian Ardianto, head to head 4-1. Pertandingan akan berlangsung di lapangan 3 partai ke-10. Dan pada jam 19.00 waktu Indonesia bagian Barat, ganda putri Denmark peringkat 24 dunia Maiken Fugard, Sarah Tigesen akan berhadapan dengan ganda putri Indonesia Jessita dan Feby Setianingrum, peringkat 45 dunia, head to head 1-1. Pertandingan akan berlangsung di lapangan 1 partai ke-11. Terima kasih sudah menonton Aidan Sport TV. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe Aidan Sport TV dan nyalakan tombol notifikasinya.